ke mana roh akan pergi. Malaikat pun bawa roh tadi untuk bertemu dengan Allah. Untuk bertemu dengan Allah. Kita akan dibawa. Dia bawa, kita doa, relax. Sakit, mati. Pasal tak gini? Masih dirasai. Orang sakit beranak, ambo tengok, lepas berapa hari, duduk sakit lagi, kan? Duduk pantang. Lepas sebulan, lepas berapa puluh hari, pantang lagi. Pantang-pantang tu sakit lah. Makan kena jaga. Termasuklah orang yang sakit mati, sampai dia duduk di taman syurga. Belum syurga, taman syurga, saya dah cerita. Sikit. Sampai dia duduk taman syurga, dia duduk rehat lagi. Duduk taman syurga dah, duduk rehat lagi. Orang lain tanya, apa siapa tu? Baru sampai tadi. Tadi baru sampai. Duduk sakit lagi. Oh. Tinggal dia, bagi dia rehat, Zat. Rehat kau ni, duduk dalam taman syurga. Betapa sakitnya mati. Dan betapa ramai bila mati adik-beradik mereka, mereka akan mimpi. Ayah mereka ke, mak mereka mati ke, tok ke mati ke, mimpi. Kalau yang aksiden, mimpi tu nampak arwah duduk sakit lagi. Kerana apa? Kerana di alam sana, arwah masih menanggung kesakitan. Malaikat pun bawa. Dengan kepantasan Malakul Maut, ketua malaikat ada 4 orang kan. Memang laju lah. Malaikat Maut sangat laju. Dia naik sampai depan pintu langit yang pertama. Lepas tu Malaikat Maut kata, wahai malaikat sekian, buka pintu. Maka malaikat pun kata, untuk apa? Malaikat yang jaga pintu langit pertama. Dia kata, untuk apa? Aku bawa roh. Nama apa? Fulan bin Fulan. Tengok senarai, ada. Tengok senarai, ada. Baru dibuka. Maksudnya, ada orang yang tidak ada nama dalam senarai itu dan tidak akan dibuka pintu langit. Wal'ayyazubillah. Kena yang ni siap lah. Yang ni orang yang su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Kemudian, dia pun naik. Langit 1 sampai langit 7, selesai. Berjumpa dengan Allah. Bila sampai di depan Allah Subhanahu Taala, Allah pun puji dia. Allah puji dia. Allah Taala kata, selamat datang wahai roh yang baik. Wahai hamba yang baik. Kamu banyak melakukan ibadah. Allah puji dia. Seronok kita. Kali pertama dipuji oleh yang menciptakan kita. Tapi kita tak tengok dia. Kita belum melihat Allah. Baru dengar aja. Allah puji kita. Kemudian Allah Taala kata kat Malaikat Maut, letakkan bukunya di satu tempat yang bernama Aliyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Aliyin. Ada dalam juzuk 30. Tengok. Buku amalan orang soleh pada hari dia mati, malaikat Raqib dan Atib gulung buku dia, tutup buku dia, bagi kat Malaikat Maut. Gulung buku dia, tutup buku dia, bagi kat Malaikat Maut. Sudah wahai Malaikat Maut, tidak akan ada lagi pahala ataupun ibadat yang dia lakukan. Tutup, habis, kamu tutup. Malaikat Maut pun ambil, serah. Sampai dekat Allah, Allah akan kata, simpan buku dia di Aliyin. Alhamdulillah. Sesiapa yang mendengar Allah menyebut perkataan Aliyin, ketahuilah bahawa dia dikalangan ahli syurga, insyaAllah.